pagi Lause. Wah, hari ini kita mau uji Tuhan adik-adik. Kita mau sekolah minggu. Iya Lause. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke Lause. Yuk kita doa dulu. Bapa dalam surga, selamat pagi. Kami anak-anakmu mau datang sekolah minggu. Kami mau uji Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau melakukan aktivitas. Kira Tuhan bantu kami Tuhan, kiranya menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dengar firman Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Wah, tadi seperti Lause bilang, Lause mau ajak adik-adik semua ke sekolah minggu, betul? Benar Lause. Nah, Lause mau ajak kita naik kereta. Asik. Wah, adik-adik kita mau nyanyi lagu Kereta Apiku ya, yuk. Oke. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ajak juga teman, jangan ketinggalan. Ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Sekali lagi, kereta apiku. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ajak juga teman, jangan ketinggalan, ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Adik-adik, kita menguji Tuhan, kita nyanyi haleluya, haleluya yuk. Oke, Lause. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita coba haleluya ya. Haleluya, 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 haleluya. Sebentar kita mau kasih persembahan. Nah, bisa dengan dua cara adik-adik. Yang pertama, bisa transfer. Nah, jangan lupa di belakangnya ada angka 6. Terus bisa juga QR, nih scan di sebelah sini nih, ada kodenya di sini. Tinggal di scan. Atau bisa kumpulin nabung dulu. Nah, kita mau nyanyi lagu persembahan kami adik-adik. Persembahan kami juga pakai uang ini supaya bisa jadi pakai untuk jadi berkat buat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Lausel mau ajak kalian untuk memuji Tuhan satu lagu lagi, yaitu dengan alat-alat musik. Lausel, kalau nggak ada alat musik gimana? Bisa pakai tangan. Iya, saya pakai tangan apa lagi? Pakai mulut. Banget. Dan pakai hati kan, Lausel? Betul banget. Iya. Yuk, Lausel mau ajak kalian menyanyi pujian, pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan gitar. Oke, aku. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Jeng, 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Teng tong, teng tong, teng tong, teng tong, teng tong, teng tong, teng tong. Apa lagi rasa? Gendang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Nyek ngok, 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 nyek ngok. Wah, bagus banget adik-adik. Adik-adik udah memuji Tuhan dengan segala sesuatu. Pakai alat musik, tadi pakai apa? Gitar, pakai piano, pakai gendang, pakai biola. Wah, langsung aja. Oh iya, pakai tangan juga. Wah, kalian tadi pakai gerakan kan adik-adik? Wah, bagus. Nah, adik-adik sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Duduk yang tenang, jangan sampai gak gangguin teman-temannya di sebelah tuh adik-adik. Iya, jangan. Ya, kita duduk dengan tenang, kita mau dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, hore. Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini Lausel Marlen bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Lausel Marlen lagi memuji Tuhan dengan bernyanyi dan bermain alat musik. Adik-adik tadi juga memuji Tuhan sama Lausel JW ya. Wah, Tuhan pasti senang sekali mendengar pujian adik-adik semua. Adik-adik tahu tidak, bulan ini bulan yang spesial loh. Karena ini adalah bulan musik. Makanya hari ini Lausel bawa alat musik. Lausel juga punya alat-alat musik lain di dalam kotak ini. Adik-adik mau lihat? Oke. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lausel taruh dulu ya alat musik Lausel. Adik-adik juga kalau masih pegang sesuatu, ditaruh dulu ya. Kita mau berdoa. Kita lipat tangan dulu, lalu kita tutup mata, ikuti Lausel Marlen berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini saya bisa sekolah minggu lagi. Tuhan, tolong saya mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan itu. Tolong juga Lausel Marlen yang bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekarang kita intip yuk isi kotak Lausel. Adik-adik coba tebak ya, ini suara apa ya? Ada yang tahu? Bells. Ini namanya bells. Sekarang coba yang ini. Ini suara yang Lausel mainin tadi ya? Apa ya namanya? Ini adalah maracas. Lausel punya juga yang lain. Coba adik-adik dengar ya. Suara apa ya? Ini adalah gendang. Lalu ada lagi ini. Udah kelihatan dikit ya. Wih. Ada yang tahu ini apa? Seperti gitar, tapi lebih kecil ya. Ini adalah
ukulele. Nah, adik-adik, ini semua adalah alat untuk menghasilkan musik. Musik ini bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu apa sih, Lausa? Memuji Tuhan itu kita artinya meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu hebat dan perkasa. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan langit. Terus di langit ada apa saja ya? Ada awan, ada pelangi. Kemudian yang terang dan panas itu apa? Ada matahari. Lalu kalau malam ada bulan dan bintang. Wah, indah sekali ya. Tuhan kita hebat. Lalu Tuhan juga menciptakan binatang-binatang. Ada macam-macam. Ada yang bunyinya mo. Binatang apa itu? Sapi. Ada yang bunyinya guk-guk-guk-guk. Ada yang tahu binatang apa? Betul, anjing. Kemudian ada binatang yang warnanya pink. Babi. Ada juga yang bulunya putih kriwil-kriwil. Ada yang tahu apa? Domba. Banyak sekali macam-macam binatang. Semua Tuhan yang ciptakan. Ada juga pohon yang buahnya bisa kita makan. Yang warna merah. Adik-adik tahu buah apa itu? Buah apel. Semua Tuhan yang ciptakan. Lalu Tuhan juga menciptakan Lause. Juga menciptakan adik-adik semua. Semua Tuhan yang ciptakan. Tuhan kita hebat. Karena itu kita memuji Tuhan. Kita juga memuji Tuhan karena Tuhan sayang sama Lause. Juga sayang sama adik-adik semua. Adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus sayang loh sama anak-anak. Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara adik-adik semua. Karena itu juga kita memuji Tuhan. Lalu kita memuji Tuhan di mana, Lause? Apakah cuma di sekolah minggu? Tidak. Kita bisa memuji Tuhan di mana saja. Di rumah, di taman, di mobil, di gereja, di mana saja. Lalu kapan saja? Bisa pagi hari waktu kita bangun tidur, kita memuji Tuhan. Lalu sore-sore waktu jalan di taman, adik-adik lihat langit, lihat burung lewat, lihat kucing lewat. Adik-adik ingat kalau Tuhan yang ciptakan. Lalu adik-adik juga memuji Tuhan. Siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke kebun binatang? Wah, lihat binatang banyak sekali ya. Semua Tuhan yang ciptakan. Waktu lagi jalan-jalan juga kita memuji Tuhan. Lalu malam hari saat mau tidur kita memuji Tuhan lagi. Karena apa tadi adik-adik? Karena Tuhan kita itu hebat dan sayang sama kita. Tuhan dengar kapan saja kita memuji Tuhan. Dan Tuhan sangat senang loh adik-adik waktu kita memuji Tuhan. Lause, gimana caranya aku memuji Tuhan? Caranya adik-adik bisa bernyanyi untuk Tuhan. Bisa seperti Lause juga tadi, pakai alat musik, pakai marakas. Atau seperti anak ini, ada yang pakai tamborin, ada yang pakai gitar, ada yang pakai biola. Adik-adik bisa pakai apa saja. Yang penting hati adik-adik memuji Tuhan. Kalau tidak punya alat musik bagaimana, Lause? Oh adik-adik, Tuhan Yesus juga sangat senang kalau adik-adik pakai mulut adik-adik untuk bernyanyi memuji Tuhan. Siapa tadi yang ikut bernyanyi bersama Lause JW? Wah, Tuhan pasti senang dengar adik-adik bernyanyi buat Tuhan. Lalu bisa pakai juga tangan adik-adik untuk menari, bertepuk tangan. Pakai kaki bisa gak? Bisa ya. Kita bisa pakai kaki kita untuk bergerak, melompat, untuk putar-putar untuk memuji Tuhan. Siapa yang tadi ikut bergerak bersama Lause JW memuji Tuhan? Wah, Tuhan pasti senang mendengar adik-adik tadi semua memuji Tuhan. Sekarang Lause Marlen mau ajak adik-adik kita memuji Tuhan lagi yuk. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau pakai mulut kita, tangan kita, dan kaki kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Allahku Besar ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh oh, Allahku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, hore! Puji Tuhan, karena Allah kita besar. Sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalannya panjang loh. Adik-adik bisa hafal nggak ya? Wah, bisa ya. Coba kita ulangi sama-sama ya, supaya kita semakin hafal. Sudah siap? Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Wah, satu kali lagi ya. Sudah siap? Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Wah, hebat! Adik-adik bisa hafal ayat hafalan ini meskipun panjang. Sekarang waktunya kita berdoa. Adik-adik masih berdiri bersama Lasa Marlin? Hebat! Kalau yang sudah duduk kita berdiri lagi yuk. Kita mau siap-siap berdoa. Sudah siap? Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang hebat, terima kasih karena saya bisa memuji Tuhan dengan mulut saya, dengan tangan saya, dan dengan kaki saya. Tuhan, tolong saya supaya bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita aktivitas. Adik-adik buat aktivitas ya di rumah. Jangan lupa difoto dan kirim ke Lausanya masing-masing. Lausa tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo anak-anak, waktunya aktivitas hari ini. Lausa mau ajak kalian bikin maracas. Bagaimana cara membuatnya? Bahannya apa, Lause? Lause pakai bahan-bahan yang Lause pikir pasti di rumah ada. Ini adalah tisu roll bekas yang sudah tidak dipakai ya, tisunya sudah habis. Kita pakai bisa tisu yang kecil atau kalau minta tisunya mamah yang di dapur, tisu besar. Jadinya maracas kita besar. Yuk. Bahan lain yang kita butuhkan adalah potongan kertas kado atau kertas apa saja yang adik-adik punya di rumah. Mau yang bermotif atau yang polos, adik-adik bisa pakai. Dan hari ini Lause ada asisten Lause. Hai Karin. Karin lagi membantu Lause Evi untuk bikin maracas ini. Kita mulai. Kita juga butuh ini Lause lupa. Kita juga butuh kertas yang agak tebal. Akan kita pakai sebagai penutup dari tisu roll ini. Gimana caranya? Tisu paper ini akan lo secetak pakai. Pasti punya ya, tutup gelas di rumah. Lo seakan cetak sebesar tutup gelas. Lalu bagian tengahnya lo seakan bikin cetakan sebesar tisu roll. Adik-adik paham? Kita coba ya. Nah, setelah seperti ini, kita akan gunting seperti ini. Nah, Karin bisa bantu Lause gunting. Kita akan gunting seperti ini. Selagi Karin membantu Lause menggunting, kita akan lipat ke dalam, ke area yang ada pola yang kita buat. Seperti ini. Adik-adik bisa? Ini mudah ya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini yang akan kita pakai sebagai penutup
Sebelum kita tutup, kita akan bungkus dulu roll tissue ini supaya menjadi lebih cantik dengan kertas yang sudah adik-adik siapkan. Lose menggunakan sisa kertas kado seperti ini. Ya, sisa kertas kado seperti ini. Karin sudah dilipat. Tuh, mudah kan melipat tutup. Bagian-bagian tutup ini mudah. Lihat. Adik-adik di rumah juga pasti bisa mengerjakannya. Jangan lupa mengerjakan aktivitas, membuat fotonya, dikumpulkan di Lause kelas masing-masing ya. Sudah? Nah, kalau Lause Evi memilih kertas motif ini, Karin memilih kertas motif apa? Kertasnya? Nah, bunga. Punya Karin bunga. Yuk kita tempel. Lause memasang double dip di dua ujung. Di dua ujung sisi. Kita lepas. Kita pasang. Kita akan lepas dan kita akan pasang. Cara paling mudah adalah adik-adik pasang seperti ini. Ya. Tuh. Sah. Nah, kita gulungkan semua. Taruh di atas meja saat melepas supaya tidak ada sisa kertas atau gelembung. Nah, seperti ini jadinya. Sudah tidak lagi ada bekas kalau ini tisu roll. Kita pasang tutupnya. Yang sudah kita buat, Lose tadi bikin warna pink. Kita akan pasang. Kita sesuaikan dengan bentuk. Roll tisu. Ambil karet, kita ikat. Nah, sudah seperti ini. Sebelum kita tutup di sisi satunya, kita akan isi di dalam ini supaya menimbulkan bunyi-bunyian. Adik-adik dengerin yang ini. Suara ini lebih keras daripada yang ini. Ya kan? Yang ini, yang suaranya keras, Lause Evi menggunakan biji-bijian kacang hijau. Di rumah ada nggak? Nggak ada. Kalau begitu adik-adik ambil beras. Di rumah pasti ada beras kan? Suara beras ini lebih lembut. Lebih menyerupai suara marakas ya. Adik-adik isi di bagian yang masih berlubang kita masukkan, baru kita tutup. Karin mau pakai beras atau kacang hijau? Beras, oke. Okay. Karin pakai beras, Lause Evi pakai kacang hijau. Secukupnya saja ya, nggak usah terlalu banyak juga. Nah, kenapa tadi Lause minta untuk penutupnya pakai kertas yang tebal? Karena kertas tebal ini bisa mentransfer bunyi dengan lebih bagus daripada kertasnya lembek atau tipis. Kita tutup sisi satunya, lakukan hal yang sama seperti adik-adik lakukan di sisi yang sebelumnya. Ambil karet, Lause menggunakan dua karet supaya kuat ikatannya. Seperti ini. Nah, bunyinya ada beda bunyinya ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan terakhir adalah menutup karetnya. Lause menggunakan sisa kertas kado yang lain lagi. Lause akan tutup melingkar mengelilingi tabung kertas yang kita buat tadi. Nah, ini caranya adalah Lause sudah pasang double tip juga supaya kita supaya memudahkan adik-adik menempelnya. Tempel mengelilingi supaya bagian karetnya tidak terlihat. Nah, seperti ini. Lakukan untuk sisi satunya lagi.
Karin bisa? Mudah ya? Teman-teman di rumah juga pasti bisa. Oh, yang ini agak kepanjangan, jadi lause gunting sisanya. Lause buang, lause gunting sisanya. Sudah selesai. Ini aktivitas kita hari ini. Ibadah kita selesai, aktivitas selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.